Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Ihsan Dahya, langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur. Dan sebentar tadi pastinya kita mendengarkan sidang media yang disampaikan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkaitan dengan keadaan dan juga situasi terkini berkaitan dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, yang mana Kelantan menjadi negeri terbaharu dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP, dan negeri itu diletakkan, ini menjadikan tujuh negeri diletakkan di bawah PKP sejak Rabu lalu. Dan perkara itu diumumkan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dalam tempoh 3 hari ini, sebelum ini 6 negeri yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan, dan hari ini Kelantan pula yang bermula tengah malam ini. Dan pastinya ini antara perkara yang perlu dipatuhi oleh seluruh rakyat Malaysia umumnya di setiap-setiap negeri yang diberikan ataupun yang diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi kita nak terus saja mengulas mengenai pelaksanaan PKP di Kelantan ini. Kita nak bersama dengan Wakil Astro Awani Kelantan, Muhammad Fandi Muhammad. Muhammad Fandi, kalau pelaksanaan PKP yang akan bermula esok dilakukan susulan peningkatan kes COVID-19 di negeri itu, dan perkara itu diakui oleh Ketua Polis Kelantan yang menyifatkan kealpaan kepada pematuhan SOP punca peningkatan kes, kalau Fandi boleh rangkumkan dan melihat kepada laporan dan juga pengumuman PKP di Kelantan ini? Sebenarnya apa yang diumumkan oleh Menteri Kanan Raska Pertahanan, iaitu Datuk Seri Ismail Sabri, bahawa Kelantan dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP merupakan suatu perkara yang dijangkakan oleh pengamal media di Kelantan ini. Ini kerana sejak beberapa hari yang lalu, kita ambil contoh 3 hari yang lalu, menunjukkan angka yang terus meningkat dan membimbangkan, di mana hampir kesemua daerah di Kelantan ini telah dikategorikan sebagai zon merah. Dan seperti yang telah dinyatakan oleh Kerajaan Negeri Kelantan sebelum ini melalui Expo Kerajaan Tempatan Perumahan dan juga Kesihatan Dr. Izzani Hussein, sebahagian besar rakyat Kelantan dilihat sudah alpa ataupun sudah tidak memandang serius dari sudut penjarakan fizikal, dari sudut pematuhan SOP, memakai pelitup muka dan sebagainya. Ini dapat dibuktikan hasil pemantauan dan juga pemerhatian dilakukan oleh pihak berkuasa di kebanyakan tempat, termasuk restoran, kedai makan dan juga di kawasan-kawasan tumpuan, yang mana sebahagian besar rakyat Kelantan yang pulang baru-baru ini pada cuti Christmas baru-baru ini tertumpu kepada kawasan-kawasan pelancongan dan juga kawasan tumpuan. Dan seperti yang telah dimaklumkan sebelum ini, terdapat juga rakyat Kelantan yang mengambil kesempatan ataupun mereka yang berada luar daripada Kelantan mengambil kesempatan bermain air sewaktu banjir yang melanda. Dan ada juga sebahagiannya telah melakukan kenduri dan juga majlis keramaian. Ada sebahagiannya juga terus melakukan reunion ataupun pertemuan kembali bekas pelajar sekolah. Dan perkara-perkara seumpama itu telah menyebabkan berlakunya peningkatan kes dan juga kluster baru di kesemua kawasan di negeri Kelantan ini. Dan seperti yang dinyatakan oleh Ketua Polis Kelantan, Datuk Syafiq Mahmud, kealpaan rakyat Kelantan ini telah mengundang satu wabak yang kini sudah berada dalam masyarakat, dan usaha untuk mengekannya mungkin memakan masa. Dan jalan terbaik ataupun kaedah terbaik mungkin telah pun diumumkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, iaitu menggunakan Perintah Kawalan Pergerakan supaya dapat menghadkan pergerakan rakyat Kelantan dan juga tidak merebaknya pandemik ini ke kawasan ataupun menyaksikan lebih banyak peningkatan kes. Untuk itu, apa kata kita dengarkan dulu apa yang disentuh ataupun dimaklumkan oleh Ketua Polis Kelantan, Datuk Syafiq Mahmud. Jadi kita dengarkan. Dia macam ni, kalau kita lihat kenapa Kelantan agak cepat merebak dalam tempoh terdekat. So budaya ziarah-menziarahi, majlis kunduri kahwin, masih ada saya perhatikan bersalaman, berpeluk-pelukan. Sedangkan budaya-budaya ini sepatutnya dalam tempoh COVID ini kita hentikan. Kita telah pun sahkan bahawa kita letak tangan di dada, tapi masih ada. Sebab kita masing-masing tak tahu sama ada kita ni ada simptom ke apa dan sebagainya. Jadi nasihat saya, kita boleh jumpa saudara mara kita,
tapi elakkan daripada bersentuhan. Itu yang ditekankan oleh KKM. InsyaAllah kalau kita tak bersentuhan, kita pakai penutup muka, mulut dan hidung, cuci tangan, inilah amalan-amalan terbaik dalam kita menangani COVID. Jadi nasihat saya, patuhilah. Ada setengah rakyat kita ni, dia bawa mask tau. Tapi mask letak di mana? Letak dalam poket. Fandi, ini antara kerisauan bukan sahaja di Kelantan, malah di seluruh negara apabila ada mungkin SOP-SOP yang tidak dipatuhi. Jadi melihat kepada pemantauan oleh Muhammad Fandi sendiri bersama teman-teman media yang lain, bagaimana keadaannya mungkin selepas ini, selepas tempoh kawalan pergerakan ini dilaksanakan, terutamanya bagi mereka yang berada di Kelantan dan juga malam ini pastinya ada antara perkara yang akan dilaksanakan, termasuk sekatan jalan raya dan sebagainya. Sebelum itu, Esa, saya nak menyentuh semalam dan juga hari ini menyaksikan lebih daripada 70 kompaun telah dikeluarkan kepada individu yang tidak mematuhi SOP, termasuklah tidak mengamalkan penjarakan fizikal dan juga tidak memakai pelindung muka. Dan pihak polis juga memaklumkan semalam menyaksikan lebih daripada 3,000 buah kenderaan cuba masuk dan juga keluar daripada Kelantan ini, kemungkinan mengambil orang kata saat akhir untuk keluar ataupun masuk ke Kelantan ini, kerana pada hari Jumaat ataupun hari ini pihak polis telah pun mengetatkan sebarang pergerakan masuk ke negeri ini, hanya membenarkan mereka yang mempunyai surat kebenaran dan juga urusan yang berkaitan ekonomi. Dan semalam juga menyaksikan lebih daripada 1,500 kenderaan telah pun masuk ataupun keluar daripada Kelantan ini. Ini menggambarkan dalam tempoh beberapa hari, dua hari ini, rakyat Kelantan yang berada di luar Kelantan ataupun anak perantauan yang berada di luar Kelantan cuba balik ke negeri ini sebelum perintah kawalan pergerakan bersyarat sebelum ini diperketatkan. Namun seperti yang diumumkan sebentar tadi, Kelantan akan dimulakan dengan perintah kawalan pergerakan PKP bermula tengah malam ini. Sudah pasti ini akan memberikan satu pengawasan, satu pemantauan oleh pihak polis melibatkan kawasan-kawasan yang tertentu. Dan setakat hari ini, kita tahu terdapat 4 sekatan jalan raya di pintu masuk ke Kelantan ini, sama ada di Pasir Putih, di Gua Musang dan juga di Deli, sepadang Gerit, Perak. Dan jumlah bilangan sekatan jalan raya ini kebarangkalian akan ditambah, dan keanggotaan polis dan tentera juga akan ditambah di sekatan jalan raya. Dan pada masa yang sama juga, pihak polis memaklumkan laluan tikus terutamanya sempadan Terengganu, Kelantan, di Besut dan juga di Pasir Putih akan turut diawasi. Ini kerana pihak polis mengenal pasti beberapa laluan tikus yang boleh diakses bagi memastikan perjalanan pemeriksaan dan pemantauan ini berjalan dengan baik. Pihak polis juga telah menubuhkan satu task force dan juga dan juga turut melibatkan anggota yang tidak berpakaian seragam. Ini bagi memberikan peringatan dan juga pengawasan kepada orang ramai bahawasanya pihak polis mengambil tindakan yang tegas dalam memastikan tidak berlaku pergerakan rentas negeri melibatkan Terengganu dan juga Kelantan, melibatkan Kelantan dan juga Perak. Dan pada masa yang sama juga, kawalan sempadan di perairan Sungai Goloh juga dipertingkatkan melalui usaha dan juga ops murni dan juga melibatkan polis, PGA dan sebagainya dalam usaha mengekan sebarang aktiviti rentas sempadan. Ini bagi memastikan sempadan negara tidak dipolisi oleh utamanya bagi mereka yang membawa pendatang asing tanpa izin masuk ke negeri ini. Jadi untuk itu mungkin usaha akan dipertingkatkan bagi memastikan tiada pembolosan oleh parti dan sebagainya. Dan untuk makluman juga, Ihsan, dengan perintah kawalan pergerakan yang dilihat dilaksanakan dengan tidak memberikan satu jangka masa yang agak panjang, lebih 24 jam, mungkin satu jangka masa yang pendek, dikenakan perintah kawalan pergerakan bermula tengah malam ini, sudah pasti ramai rakyat Kelantan yang terkejut dan juga terkesan dengan arahan yang dikeluarkan pada petang ini. Apapun, sudah pasti mereka yang terlibat dalam industri seperti peruncitan, penjualan makanan ringan dan sebagainya, penjualan makanan, keperluan barangan harian, sudah pasti akan merasai kesan daripada perintah kawalan yang dilaksanakan bermula tengah malam ini. Dan saya pasti
perintah kawalan pergerakan yang dilaksanakan di Kelantan ini telah pun mendapat restu ataupun telah pun mendapat recommendation daripada kerajaan di Kelantan supaya diadakan perintah kawalan pergerakan di Kelantan ini, memandangkan kes baru sentiasa meningkat dan menunjukkan angka yang agak membimbangkan, Ihsan. Baik, terima kasih Muhammad Muhammad, Wakil Esok Awani di Kelantan, dan pastinya untuk perkembangan di Kelantan ini kita akan dari semasa ke semasa bersama dengan Fandi untuk kita dapatkan maklumat dan juga laporan terkini dari sana. Terima kasih sekali lagi Fandi. Kita nak berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini.